kalian lihat. Jadi katanya pindang miskin. I don't know lah. Tapi kalau di sini kampung Kojo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ara Fajar TV, mukbang tetap suspek. Oke, sebelum makan kita liatin suspeknya masih suspek atau tidak. Yap, dan ternyata masih suspek. Oke kawan, hari ini kita mukbang lagi. Jadi aku beberapa hari ini lagi drop badan karena aku masih di kota Pagar Alam. Hari ini kita mukbang makanan khas Pagar Alam, yaitu brugge. Ya, ini kalian lihat. Jadi makanan brugge. Yang belum tahu brugge, di search aja ya di internet, pasti bakal tahu nanti keluar. Ini salah satu khas Palembang juga. Nah, namun aku ada di kota Pagar Alam. Nah, terus ini ada juga kambing. Kambing apa ini tadi, Maya? Kojo. Kojo, ya kojo. Bahasa kampungnya kojo, tapi ada juga bilang katanya pindang miskin. I don't know lah. Tapi kalau di sini kampung kojo. Ya. Terus di sini aku ada tumisan. Tumisan labu dan plus ada nasi. Oke. Okay. Ya. Kawan-kawan pasti dengar suara aku lagi nggak begitu fit. Dan muka aku juga masih begitu pucat. Tapi nanti kita mukbang ini, kita lihatin ini bakal habis atau enggak. Oke? Okay? Nah, sebelum seperti biasa, sebelum makan, kita berdoa dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, berdoa selesai, kita makan kawan. Aku makan dulu brugge-nya. Yap, ini. Ini brugge. Oke, okay. Kita aduk dulu. Oke, okay. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Udah lama kawan nggak makanin. Mungkin 5 tahun lebih. Oke, kita lanjut nasinya kawan. Ada anak kecil lewat. Anak kecil lewat. Gini anak kecil. Iya. Wah, bapak kok bapak tahu mukbang hari ini, Wak? Iya. Oke. Okay. Oke kawan, kita lanjut lagi makan nasinya. Belum kita ini tadi karena azan. Jadi kita lanjut makan. Piringnya kecil ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kata yang kedua. Satu.
kerupuk pagar, pagar lam, kerupuk Palembang. Mantap kawan, sabu gitarnya. Pindang Kojo apa-apalah namanya.
masih ada beruge kawan. Oke kawan, aku tuntasin dulu mukbangnya, nanti aku habisin lagi. Jadi aku istirahat dulu. Jadi mukbang hari ini tuntas dan aku cukupkan dulu. Jadi aku baru hari ini baru bangun kawan. Jadi aku sakit itu dari hari Jumat ya. Dan hari ini hari Senin. Dan alhamdulillah hari ini bisa bangun. Kemarin drop total. Jadi benar-benar bed rest. Jadi itu dulu kawan yang bisa aku sampaikan hari ini, yang bisa aku share beberapa hari sakit. Jadi jangan lupa subscribe yang baru bergabung di channel ini karena subscribe gratis. Dan terima kasih untuk kawan setiaku yang udah setia dengan channel ini dan setia bersama-sama membangun channel ini. Jadi itu dulu kawan. Terima kasih. Doa terbaik untuk kita semua, selalu sehat buat kita semua, selalu dalam keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mukbang berikutnya, di video berikutnya. Oke, dan kita liatin lagi sismeknya sesudah makan masih sismek atau tidak. Dan ternyata masih suspek. Oke kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.